sekarang momentum 10 Muharram nih, momentum yang sangat luar biasa karena ada keajaiban-keajaiban yang menjadi fenomena sejarah internasional, sejarah dunia, dan terjadi momentum besar tersebut di 10 Muharram. Di semenjak Nabi Adam sampai termasuk akhir zaman, bahkan para ulama ada yang pernah membahas di kiamat kena 10 Muharram. Kan 10 Muharram nanti sudah poe Jumaah. Hayayeuna 10 Muharram poe Jumaah. Tapi saleheung alhamdulillah. Sebab terjadinya kiamat kalau di alam dunia ini tidak ada yang zikir Allah, Allah la ilaha illallah. Pokoknya mah tidak ada yang menyebutkan Allah. Makanya mah itu jadi kiamat zikir heulang kayaknya. La ilaha illallah. Jadi manusia yang tersakti di dunia ternyata bukan yang karena tidak mempan ku senjata, bukan anti cukur dan anti tembak, ah. Bisa menghambat terjadinya kiamat. Nyata nusok zikir la ilaha illallah salah satunya. Nah kebetulan momentum kali ini kaget, barusan di jalan ada yang nelpon, ternyata katanya ada anak-anak dari yayasan ya. Nah berarti aduh bingung ya buat Pak Haji teh ngajebak, karena biasanya harus prepare dulu. Mungkin materinya kan biasa sok mutalaah heula. Ayeuna teu akeun we. Cara hari teh urang amat geus cenah karuhunna Kang Diki. Tetasi. Kieu ya. Para sahabat semuanya, ini ada cerita jadi. Cerita asli. Lalu diabadikan di kitab Miskatul Anwari. Miskatul Anwari teh sok ditukil oge dina Duratun Nasihin. Nah riwayatnya begini. Ada seorang ulama besar di leh Maghrib, Maghribnya daerah Maroko. Mimpi nanti tiga kali berturut-turut ditemui ku Kanjeng Nabi. Ajengan, orang Garut mah. Pangbejakeun salam kami kasih Anu bin Anu. Pangbejakeun ka manehanana bahwa manehanana teh dijamin surga, asup surga. Itu hari pertama. Malam keduanya lagi mimpi lagi. Ajengan, tolong sampaikan salamku kepada Anu bin Anu, bejakeun manehanana ahli surga. Katilu kalina mimpi lagi. Ajengan, pang bejakeun buru-buru. Ajengan, seneng bejakeun kasih Anu teh manehanana ahli surga. Tuh ngaranana Anu di wilayah Anu. Berangkatlah singkat cerita umroh baji ke Mekah. Setelah ritual umroh, lalu bertanya kepada sahabat rekan-rekan link sesama ulama. Apakah ada namanya wilayah Anu? Ada. Carilah. Dituju ke wilayah Anu. Lalu setelah sampai di wilayah tersebut, ditanyakan apakah ada orang yang bernama Anu bin Anu? Ada. Cuma ada yang kaget masyarakat. Kenapa ayah ulama? Neangan jelema eta, sana teu salah. Atau loba tanya. Akhirnya disampaikanlah ke rumahna. Setelah sampai rumah, dibuka pintu, rewas anu boga imah lah. Aya ulama ka dieu. Ada apa nih gerangan? Lalu masyarakat pun bingung. Aya ulama besar dari Maghrib daerah Maroko datang ka jelema ieu. Terjadilah komunikasi. Lamun ceuk urang mah kieu. Ajengan, kiai aya naon ieu rerewaseun? Kok tara di sanari sana tara seperti bihara-bihari. Can pernah aya datang ulama sedang haja datang ka dieu, apalagi memakai baju kebesaran. Asa rarewasna abdi teh. Emang naon kitu? Singkat ceritana kieu. Kuring teh seneng ngimpi tilu kali berturut-turut di sumpingan ku Kanjeng Rasul pangmejakeun seuna ka hiji jalma di wilayah ieu. Leresna salira teh namana Anu bin Anu nya seuna uing. Nya naon kitu? Pangmejakeun seuna ceuk Kanjeng Rasul teh yen anjeun seuna ahli surga. Sampai katilu kali berturut-turut. Reuas atuh. Lain-lain atuh kalah kabingung. Lamun orang Sunda mah nyebak sirah. Sen aing bener ahli surga, sing oreng preman, Pak. Preman. Manehanna teh nyebak sirah teh nya kitu aing ahli surga. Salat bulang betong. Kadang-kadang cul tinggalun. Deket ka Masjidil Haram. Teu pernah umroh-umroh acan. Di mana aing caritana bisa jadi penghuni surga? Ditaros ku ulama. Cik, kenapa boga amaliah naon?
sehingga Kanjeng Nabi tilu kali berturut-turut ke Abdi Sumping harus memberitahu bahwa bapak ahli surga. Kalau kacurik, Pak. Pak, si Nabi teh sholat taras. Umroh itu meskipun dekat, pokoknya menjadi tataan, tidak ada amalan khusus. Cik sena atuh ingat-ingat boga amaliah naon sugan sena sugan. Tah boa sena ieu mah boa susuganan. Tatangga abdi teh maot sena. Terus meninggalkan seorang istri dan anak-anak. Timimiti harita karena melihat tetangganya meninggal suaminya, meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya yang tidak berpenghasilan. Saat itu sena saya berjanji, setiap gajian saya bagi dua. Setengahnya saya berikan ke anak istri, yang setengahnya dari semenjak itu saya berikan sana ke janda tersebut. Itu di pilihan janda nugelis ya. Kabe nu kolot ya. Ade cicing ha. Jadi emang kudu dijelaskeun wae. Nenehangan ya kesempatan. Nenehang janda gelis nu boga budak. Wah, ieu mah kecilakaeun. Nah, ternyata setelah beberapa tahun yang lalu sampai dengan detik ini tidak pernah lupa. Setiap gajian dibagi dua, setengah anak istrinya, setengahnya lagi diberikan kepada janda tersebut karena ada anak yatim. Nah akhirnya dengan kerinduan tersebut, maulah umroh bareng dengan ulama tersebut. Umroh, setelah umroh, pas waktu duhur, tuh waktu duhur, sholat berjamaah. Si ulama tersebut kaget dan begitu sangat kagetnya. Gini, di saat pertama kali ketemu dikasih tahu bahwa ahli surga, tidak pernah berhenti menangis, termasuk pas waktu sholat duhur. Turun-urun cerik, cerik kan orang cerik, dan bagaimana proyek cair, tagihan lancar, pemajikan terewel, ya. Terus utang kebayar, menghadapi persoalan dan tujuan lancar. Di saat terlancar ceuri Gusti. Gusti eta. Kan urang mah kitunya. Tah. Ternyata pas rakaat pertama nangis, rakaat kedua nangis, sampai rakaat ketiga. Sampai rakaat keempat di sujud kedua setelah sujud pertama teu hudang-hudang deui. Repe. Buah sare meureunnya. Dan sok sare ah. Salat. Nah, udah beres salam, Pak. Tengah jam. Sing horeng mati di saat salat. Saya simpulkan saja ya. Tidak mungkin Allah memberikan taufik hidayah tanpa sebab. Sehingga Nabi memberikan jaminan untuk menyampaikan kepada salah satu ulama, sampaikan orang tersebut nih bahwa dia adalah penghuni surga. Tidak mungkin bisa mendapatkan cap dan jaminan seperti itu tanpa ada satu perbuatan yang sehingga datangnya jaminan tersebut. Itu setengah dari penghasilannya dibagi dua dan setengahnya diberikan kepada janda yang memiliki yatim. Nah, kita siap tuh. Ah, setengah penghasilan. Salon kan lamun 1 juta. Iya mah. 1 juta kan 500.000 sewangnya. Iya lamun 1 miliar. Setengah ewan ah. 500 juta anjir cenah. Rumahnya dipakainya nung deui mah bisa. Nah, yang jadi masalah bukan masalah setengahna, yang penting ada kepedulian. Ada kepedulian kepada janda, kepada yatim, janda tua ah. Ya, ini harus diperjelas baik mah. Enggak boleh milih-milih. Ada yatimnya nih. Seperti kok mana sih engkau yo? Boga dulur yo. Kok yo margatan yo ka dieu yo lain hayang beunghar yo. Ieu elmuna ieu di dieu. Nah, ternyata saya kaget di saat misalkan tadi kan cuma tawasulan nih, nggak doa gitunya, ternyata ada anak-anak saudara katanya dari yayasan. Ini satu hal yang sangat luar biasa, semoga nih yang punya prakarsa, punya niat seperti ini menjadikan salah satu sebab datangnya taufik dan hidayah. Amin. Itu Pak Ji ya. Satu, ternyata sukses di masa depan itu bukan di masa tua nanti kita non cokolot mah
Kang Diki lubak libuk seueur lebokeun anu ngalayah di tengah imah teh naon sanaya tanu kitu. Ternyata bukan seperti itu, ternyata masa depan yang sebetulnya itu, hakikat yang sebetulnya masa depan sukses itu yaitu alam setelah kematian, itu baru masa depan ya. Tapi kalau masih misalkan setelah tua ya masih kena di dunia kan ya, masih masa kini. Nah, yang keduanya Pak Haji tadi mengutip Pak Haji tentang Kang Diki mengutip Pak Haji tentang sakit. Kata Nabi begini Pak Haji. Adu mardokum bis sedekah. Obatilah diri kalian apabila sakit dengan sedekah. Ini mah nih riwayatnya lagi. Cuma ini mah enggak begitu lama. Ya, masih beberapa tahun ke belakang. Cuma saya mendapatkan riwayat ini asli orang Jakarta. Ada juga yang sama dari Jazirah Arab. Cuma mirip-mirip riwayat nyatanya. Begini nih, ada seorang ibu-ibu pergi ke pasar, mulungan etak, sisa potongan tukang daging menjualan, karena kepala, ceker, atau usus kan, tidak semuanya di... Nah, sisa-sisa suka dikumpulkan. Daging atau sesemperan sisa-sisa nubara rubuk dikumpulkan, termasuk tulang-tulang dibubukkan. Ternyata ada bapak-bapak yang lihat, naon si matenya mulungan nukarar itu, karena naon nukarar itu dipulungan, didatangin, mak kango naon mulungan nukarar itu, ncep dan mama senang ngesekolot, boga incu, senang. Nah senama mani mulungan nukarar itu, heda mama senang teka beli, itulah singkat cerita. Atau senama sasasi emak, butuh sakumaha sana. Ah, cep sana mah matara loba-loba. Setengah kilo ge cekap sana ka emak. Kumaha eta si bapak yang melihat, Pak, ka tukang jualan daging. Pangilokeun 2 kilo entong tulang daging sana kami 2 kilo. Emak cekap. Ieu sasasi cekap sana Den. Singkat ceritanya pulang. Singkat ceritanya pulang dan si bapak tersebut berangkatlah ke Amerika. Ternyata mau dioperasi jantung. Kan dititah saungnya, sancang dioperasi teh. Terus didiagnosa, segala ditempel gunung gitunya, alat-alat cara ranggi. Ternyata dokter spesialis ahli saat itu, melotot. Pada kaget, pada bingung. Pada bingungnya teh kieu. Kan hari ini teh jadwal operasi. Tapi ternyata diagnosa menunjukkan eueuh operasieun. Kan pungak pinguk sesama dokter teh, nah sebenarnya dia dioperasi, nyasana nah kamah penyakitnya, akhirnya nanya ke pasien, dibuka-buka-buka-buka, Pak, cik sena salama di Indonesia berobat kemana? Karena teknologi dunia tidak akan pernah sehebat ini untuk menghilangkan penyakit. Cik sena ini kadukun mana? Wah jika nama kadukun jelakong, kadukun jelakong, margana oeng. Adikna itu tuh marga Nathan. Mana si engkau teko? Mana? Ah, yang terbalik ya. Mau ngaji ya, kuma tidak menghargai ketua ya Pak Haji ya. Balik kok. Nah. Lanjut Pak Haji. Nah, ternyata dok, saya tidak pergi kemanapun. Saya cuma menginstruksikan aja yang dilakukan dokter, puasa, ya moyan, jogging lah, mungkin jalan santai di komplek kurulang kuriling. Ada nggak yang dilakukan? Ah, nggak ada, cuma itu tidak sadar. Ternyata dia bisa merasakan keanehan itu setelah memberikan daging 2 kilo itu kepada janda tersebut yang memiliki yatim. Jadi betul kata Nabi, ardu mardokum bisodakoh, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Nah, riwayat yang masyhur di kitab Durratun Nasihin begini Pak Ji. Ada yang mencari pekerjaannya teh mulungan iya sok ngala nog. Wah, ustad masuk macanya dulu tunasihin tamat teh. Kepenaknya zaman Nabi Sulaiman sedang Bani Israilnya. Damalna teh Pak Ji. Eta ngalaan nog. Jual ke pasar. Kusabab Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan manuk, dengan burung, burung demo tah sing horeng lain jelema wae masuk demo tehnya. Manuk demo Pak Haji. Ngan tenyian 212 hungkul. Duk acan apaleun meureun nya. Aduh aing direkam aing apa deui teh teu ingat. Tos, demo Nabi sana aing kumaha sana turunan teh beak nog teh dicokotan wae sana ku hiji jelema. Cik sana pangbenerkeun pangmewahkeun sana. Singkat cerita Nabi Sulaiman manggil jin. Ya,
berengalia kan dia gitu. Kalem aja cing. Jin, sana iya ya, ayo demo sana manuk, nogna sok dicokotan. Cik sana maneh tah jaga eta tangkal, tangkal eta jaga. Lamun aja jelemaan warek nyokot eta man, ata nog, kumaneh tewak alung kena sana kamana. Siap komandan, nah, ngajaga tangkal-tangkal. Besoknya kuma apa ji? Eta jelema teh ku, nah, ku polos, nerekel rek kamat karena ada tangkal. Sampai 3 hari berturut-turut demo deui. Nabi sana cenah arek dijaga di salametan kumaha eta jelema teh tetep sana nyokotan wae nom kami. Akhirnya dipanggil jina. Jin sana ka dieu lain maneh teh dicita ngajaga. Lamun jelema eta nyokot nog tewak alungkeun sana kumaha cekek cekek sana kagok edan. Nah, eta jin teh nyarita kieu Pak Haji. Nabi lain ku kami teu hayang ngalungkeun eta jalma setiap kami arek newak eta jalma duka teuing aya makhluk ti mana datangna tiba-tiba nyokot abis anu dialungkeun abis teh leng jauh tepikeun ka tilu kali mah dipaksakeun duka teuing ti mana eta datangna makhluk jol newak jeung dirantai abi dialungkeun sana ka tempat nu sangat jauh si goreng malaikat dipanggil we da bingung jin we teu bisa newak dipanggil ta pelakuna teh anu sok nyokotan manuk kata no. Kadi sana maneh boga amaliah naon. Da kudu nama sana maneh teh poe kamari 3 hari teh kudu geus dialungkeun sana ku jin, ditewak. Tapi maneh tepikeun ka ayeuna sana salamet keneh, cik sana boga amaliah naon. Kieu sana Nabi abi teh ngalaan nog dijual ka pasar. Tah, sebelum uang hasil penjualan dibagikan diserahkan kepada anak dan istri, saya di jalan saya sedekah terlebih dahulu. Ternyata betul kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah musibah balai. Termasuk Pak Haji. Ya, bari sedekah ya. Kudu gede atuh berarti dia ari hayang cager. Hayang nyandung mah ai sih teu. Sebut. Tong apalin di rekamnya. Nah, ieu mah atuhnya tokohnya artis bingung. Itu bisa nyumputkeunana. Kada sumping ka jalakong urang robih ieu teh. Kang. Tos. Tah kitunya doakeun semoga meskipun tidak dipinta doa tapi dengan adanya sedekah ini yang pertama bisa menyehatkan sakit. Itu rahasia dari Allah. Nanti akan mendatangkan sebab. Ternyata ketemu dengan dokter ini atau ketemu dengan praktisi ini, ketemu dengan terapis ini. Pokoknya mah dengan sebab tersebut berkahna sedekah ku Allah didatangkeun ya. Intinya bisa sembuh Pak. Yang kedua bisa mencegah musibah. Musibah apapun. Ya, yang sangat merugikan. Nah, semoga acara ini momentum karena dengar sudah ada santunan deh. Semoga ini masuk dalam bab penjelasan yang tadi Pak Haji. Karena kalau cuma sedekah tidak ada edukasi terlebih dahulu, mungkin cuma ini aja. Kali ini aja, tapi setelah ada edukasi semoga seminggu sekali. Amin. Ya. Pajigan badan serius ya. Insyaallah. Seminggu sekali sana Neng. Kok kalem kok? Ngebahas sebab beunghar ya tadi. Terakhir kusabab kakak saya udah ada nih, Paji. Ya. Jadi nah otak entah yang beunghar aja yang beunghar. Makanya cek Pak Haji wangi sana. Lain ingat ke sangsara, ingat ke beunghar makan bubur. Gini nih. Mana kosomalun bisodakotin lakin balaya jedad. Jadi doa benghar maaf lain ke gunung kawi, lain ke ditu, lain wirid bebeakan. Tapi teu usaha cik benghar mah. Asa ngabodor hasa hayang benghar lo bangga wirid. Usaha sing getol. Gitu. Setuju kan dikinya? Nah, gitu. Kok? Tapi agama memberikan rumus supaya datang sebab. Kata Nabi, mana kosong malun bisodakotin. Dengan sedekah itu tidak akan berkurang harta. Justru, ya jedad sampai 3 kali. Bahkan di Al-Quran itu, ambatat, sumbulatin, miatus habak. Sampai apabila kita berbuat baik, termasuk sedekah itu akan tumbuh 7 tunas. Dari setiap tunas, nanti tumbuh lagi 100. Itu dibalasnya 707. Nah, itu bab sedekah. Ini konsep agama dengan sedekah. Cuman syaratnya memang harus ikhlas. Kalau misalkan mau ikhlas, Pak Ji, jangan banyak-banyak. Sedikit mereng. Mual diingat-ingat kasih utik iya, tapi lamun gede.
gede teuing. Tapi responnya saeutik, Pak Ji. Ya, tapi kalau mau seperti tsunami, ya langsung terasa. Ya, ini mah harus berani spekulasi. Pirakunya warna panggung tak pernah dihitung. Ingat, nah Pak Ji, di ganu rumah sah. Oh iya, ingat. Balik mana lah kamerana? Nah, pirakunya ke janda yang tua. Bukan janda muda, janda tua dan yatim itu sangat luar biasa. Apalagi ini momentum disebut Syahrul Yatimnya, bulannya yatim. Ya, kita harus banyak berbuat baik. Ya, bukan cuma yatim aja sebetulnya. Tapi siapapun yang duafa, fakir miskin, sabilillah, pesantren, masjid, madrasah atau apapun, nah kita terlibat di situ untuk berbuat baik. Nah, ini saya kemukakan. Kenapa harus ada edukasi taklim dulu terlebih dahulu? Karena duduknya meskipun walau saatan, meskipun sebentar di majelis ilmi, dan di majelis itu ada pembahasan tentang ilmu, khairun min alfi rokaatin, lebih bagus duduknya tersebut meskipun sebentar daripada sholat sunat 1000 rokaat. Pak Ji, pernah sholat sunat 1000 rokaat? Yang dikit kantos? Caca? Sarua? Aduh, tak. Kalau seperti kita karena awam dengan keilmuan yang terbatas, tidak mungkin mampu seperti Imam Hasan, Imam Hussein, Sayyidina Zainal Abidin, tidak akan pernah mampu semalam sampai 1000 rakaat. Nah, kita mah caranya siasatin. Ngayakeun majelis ilmu meskipun setengah jam, makan-makan we dah. Tos, lebih hade duduknya sebentar daripada sholat 1000 rakaat. Gitu kok. Jadi tos 1000 rakaat tos ini mah keluar deui, Wios. Oh iya. Ya. Sah ya, sah tos. Ngan terjadi beungharna. Tos. Nah, gitu Pak Haji. Nah, semoga niat baik ini Pak Haji dan sapara kanca semuanya ini menjadi sebab datangnya berbagai macam kebaikan kepada kita. Selamat dunia dan akhirat, hasil cita-cita. Ya, itu nya lah hadihi ni wa kunitun salihah. Berkatin wazimatin 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 Taurat wajabur wal injil wal furqan Sirril Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqurban wa tubatan wa tasakkuna saluka biridho ilahi ta'ala bin syafa'ati rasulillah sallallahu wa sallam ila hadrati nabil mustafa sidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahib ajwajhi wa zurriyati wa ahlil baytil kiram sallallahu alaihi wa al-fatiha wa'udhu billahi minan syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع الأولياء إله من مشارق الأرض إلى مغاربها في بريها وبريها من يمين إلى يسار ومن كوف إلى كوف وسلطان سلطان أولياء قد ورباني وعارف يسوع سيح مجيدنا أبو القدر جيلاني قدس الله سلعني سيبا سنسدي حديا تنسد Nabi Allah Khidir Baliyah bimalkan mimpi Ilyas bin Ibrahim sahibil wilayah ya tan khususun
وسلم وبارك على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اجمعين ونور الرضوان مجد قدرهم وعلى درجاتهم ومدن الله بمدد معادلنا من بركة مكرمة مشرفة محرمة ونفعنا بما بعلومهم في حوالنا أمر ودنيا والآخرة آمين يا الله يا رب العالمين ارزقنا يا الله لقائك وسوق لقائك يا الله ارزقنا يا الله أن تثبت إيماننا وإسلامنا وفي حاجتنا في حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ارزقنا يا الله نوّر قلوبنا ومعرفتك كما معرفتهم آمين 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 يا رب العالمين يا مجيب السائلين آمين سبح الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dan khusus ajwan syekh Nasrullah Firzaibatin fil awwalina ilal akhirin. Adik-adik, anak-anakku dan semuanya yang hadir, tolong sebutkan guru-guru kita ya. Dari semenjak dulu nih kita bisa baca tulis, bisa menghitung. Nah, kita sebutkan. Ya, silakan Mangga. Kiai Jamaluddin Haji Aceh Wayaya Wujud. Memajukan radhiyallahu ta'ala najma'in wa nawarra darih majra qadrahu ma'ala durajatim wa madan Allah bi madadin mu'adalina min barakatim wa karamatim wa sing urmana fana bin mu'adun urzuk amin Allahumma ya Allah agnina bil ilmi wa jina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jina bil afiyah urzukna ya Allahumma akfiyah Allahumma fina bihalalika narani wa agnina bifadlika ya Allah ya dal karam al dhahiratil mubarakah ya dani mutasami illahi fatina milkan nazim bidin wa dunya urzukna ya Allah Allahul kafi qasadna al kafi wajadna al kafi likulil kafi wa kafan al kafi wa nimal kafi wa asraqa nurullah wa zuharu kalamu sadu anna fadla biyadika fa'atina rizki ya Allah bisuhulatin bain halkika hatta tasadana sa'ajaiba fadlika sasna ya Allah birahmatin minka tunjina biha min syarri asri khalkika wa ja'alna muti'an li syukrika hatta afuja fawjan amin 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 ya rabbal alamin ya mudibas sayyidin amin syaulillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالية خصوصا جسدنا وروحنا أجواجي وأجواجنا وأولادي وأولادنا ini bapak-bapak nih tolong sebutkan istri kita dan anak-anak kita silakan jasadi kasah Allah Sultan kawan. Ya Tuhan, abaina wa ummahatina wa jaddi wa jaddatina. Orang tua kita silakan sebutkan. Bismillah ini kasih lihat ini jadi ini sendiri. Masalah. Yang aja orang ya. Masalah yang bupati nggak yang warga kok sih di kagak masuk di nasi. Wira bangsa sutra batan batu cawat itu dia di pati ya dimanja yang Prabu Siliwangi itu jangan lebih haji di mana. Yang jaga satu Mama Haji Abdul Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Susun muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat ala yaminhum wa lamatu li jami'i man amana bika ya Allah ghafarallahu lana wa lahum rahmatil alamin assalamu assalamu assalamu
waqdi hajati wa hajatina ya man yaqulu kun fayakun bi idznillahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa mohon semuanya, saya sekali, hadirin sekali ya. La ilaha illallah. 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 La La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Semuanya tahu salawat kamilah ya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu bil qudwatin furiju bil khurafat udhabil hawa'id wa tunamu bil raghaib wa husul khawatim wa tajarabamu bil wajil kirim wa ala li wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu bil qudwatin اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقرى وتنحل بالقرى وتضرب الحوائل وأسنى بالغيب وصل خاتم وتنظم بوجه الكريم وعلى لي وصبي في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ترحل بالقرى وتخرج بالقرى وتضرب الحوائل وتنال برقائق وصل خواتي وتنظم بوجه الكريم وعلى لي وصبي في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin innaka hamidum majid la khalqi wa la nafsi wa jinna tarsi wa midal kalimati wa midzakaruka zakir bi adadin nuriddati wa sirri sarifi sayyid asma'i wa sifat adana ya liku kamali wa kama yaliku bi kamali. Dan anak-anak biasa makhluk yang yang singkat aja kita ya. Dimohon semuanya berdiri ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Salawatullah
Muhammad wa li ahli kauni unsur wa sururun qad tajajad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, dari awal dan sampai akhir kita sudah beres. Semoga pada kesempatan kali ini Allah terus tak henti-hentinya memberikan kepada kita rahmat, ya, sehingga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kesuksesan, kebahagiaan dunia bahkan sampai akhir. Sekitu dulu wae Pak Haji punten. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke laptop. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak.